Halo guys, selamat sore. Siap jumpa. Jumpa lagi dengan saya Dia Wulandari. Kali ini aku ngontenin anakku yang lagi nyervis HP. HP Samsung A12, Samsung A22 5G. Barusan jatuh dari motor terus keseret, guys. Jadinya pecah, langsung dibawa ke sini. Untungnya mesinnya nggak apa-apa, dicek itu cuma LCD-nya aja. Jadi langsung ganti LCD dan dikerjakan sama anakku laki-laki, my boy. Tapi kendalanya anakku itu nggak mau dikontenin, padahal kan aku sebagai konten creator butuh ide kreatif untuk konten ya. Sepikirku bisalah dia jadi pelaku konten kreatorku, tapi nggak mau. Ya Allah, susah sekali untuk dapat izin dari anakku ini. Usut punya usut, ganti LCD, terus sebelum pemasangan permanen di lem, biasanya LCD-nya dicek dulu, guys. Untuk touch screen-nya, semuanya, speaker, daya sentuh, mic, sinyal, semuanya oke enggak gitu loh. Jadi jangan sampai sudah di lem, sudah dipasang permanen, tapi ada masalah. Jadi kayak bongkar lagi, susah loh bongkar lagi, resiko di LCD. Jadi pas pengecekan dicek semuanya, yakin betul oke semua, baru dilem, dipasang permanen ya. Termasuk ngecasnya, apakah oke atau tidak. Jadi sebagai tenaga teknisi yang profesional, seharusnya nggak bisa buru-buru. Kalau mau plek-plek-plek-plek asal pasang kan gampang banget, semua bisa. Tapi untuk kerapian atau keprofesionalan atau hasil yang maksimal, biasanya kita menjanjikan user ya 1 jam sampai 2 jam termasuk pengecekan itu. Jadi nggak ngawur ya ketika LCD-nya sudah terpasang, ternyata usernya komplain, kok suaranya nggak bisa, kok sinyalnya nggak keluar. Ya jangan sampai seperti itu, kasihan. Jadi kita kerja dua kali, usernya juga kecewa. Jadi berharap ya sama-sama kita juga mengerjakan maksimal. Jadi minta waktunya yang sedikit lebih banyak mungkin untuk pengecekan dan hasil yang maksimal. Oke, habis gitu ya, kalau udah itu dilem dan dipasang sepresisi mungkin ya, biar hasilnya bagus, tidak jongjeng atau mungkin mengkap atau gimana. Jadi kalau hasilnya bagus, maksimal, usernya juga suka, kita juga puas ya mengerjakan. Oke, tolong komen apa yang mau kalian pertanyakan. Mungkin kita bisa menjawab pertanyaan kalian seputar dunia handphone, seputar servis, atau mau konsultasi masalah servis, nggak apa-apa, gratis, bisa tanya-tanya dulu. Tapi kalau tanya-tanya lewat WA ya maaf, slow respon ya, nggak bisa langsung dijawab. Jadi tapi kalau bagusnya sih langsung datang ke konter, bawa HP-nya, dan silahkan mengeluhkan HP-nya permasalahannya apa. Jadi bisa langsung ditangani, langsung dicek. Kalau sekedar pertanyaan kan ya kita jawab semampunya, sesuai apa yang kalian tanyakan. Kalau langsung datang ke lokasi, datang ke konter, kan langsung dicek alatnya lengkap, alat pengecekan. Jadi
bisa akurat gitu loh pengecekannya, tidak hanya mengira-ngira, tidak hanya memprediksi, jadi bisa akurat. Alhamdulillahnya Samsung A225G ini bisa selesai, hasilnya juga bagus, presisi LCD-nya juga bagus, pokoknya usernya suka. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten aku berikutnya. Jangan bosan-bosan buat mampir, jangan bosan-bosan buat like dan komen. Nanti saya jawab semampunya, atau saya tanyakan ke ahlinya, bisa ya. Itu sudah terakhir dipasang kerangkanya, frame habis gitu, backdoor. Udah deh, jadi terah. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.